Nang turu ngapa ya? Biasanya pada ngodek. Ini udah ada kodean. Ngentona segala mama ketok. Wujud baik linting. Bingung lah. Mulai usaha baik apa iyalah. Tapi usaha apa? Modelnya ya urung anak. Dengar banget ya, mesti kayak bocet pengangguran ya kayak kaya yang mikir udah kadang baru anak ngot ngomong some-some tak sangi usaha aja sama gelap. Nah, kak gak pikir? Bingung ngarep ngapa kok? Pada baik kok sih kijan kulit kodean, angel lah ngomong perintah ini dewek kayak gitu yang mikirnya karena baru ya karena mau kelabi putih iya aja ngomong some-some parani apa? Yalah, jajan parane lah. Tapi gelem arai dek, gawe somek apa ora dek kan ora duwe modal. Apa ni dicit bae. Ora gelem ah. Iki yo. Yalah. Parani. Alhamdulillah. Beres ya. Wong siji. Enggal tayang lah mau gari dodol tok gari dodol tok tak perintah kon tuku gerobak sing penting wis tayang anah dodol insyaallah payu dijamin lah sehingga bayan nyet minum disit. Assalamualaikum. Nah kai Om Budin, kayak bakul somet ya, jaluk di warai bayar, Papa Yu. Gila, jajan saya. Kursus lah, ya, Pak, jagung ini. Ayo, jagung ini, Pak. Nah. Yang krungu, Rika ngomong somet. Jangan anu dodol apa. Yang tadi ini kepengen kayak kok. Merguru, kan udah dibakun somet. Iya, Mas, anu kayak apa? Anak wong belajar online dari berhubung rumahku langka sinyal dari aku metu maringnya neh dari kau ya lu maring di kau mas kayong lesu temen raine kok ini curhat maring nyong bok bisa membantu nyong titip kibong hin ya nyong tukuro kok mas ya nyong kan jaluk ya ya maksudnya ya kayak iya mas anu sing intine wong usaha gue pertama modal niat sing nomor kesekian tapi modal apa mana jenengan gue lu sudah modal gue lu gampang lah. Nah gue sempet kang nol ngosi kayak aja berharap instan sing penting jalani yakin bismillah anu ana sing dampingi keh gue ora dewekan kanu atau didak tanu mumet mas ya insyaallah lah tak bantu sebisa nyong harus takon apa nang bidang dia takon bain wana takon modal awalnya pira ya kayak gerobokan terus panci guys somes nengi lah ini modal awalnya gue gampangan ya duit 500 sampai 1 juta mas. Jadi pertama sini gawe gerobak anu aja memaksakan diri lah misalnya orang anak motor nganggup pit ya orang apa-apa ya gue syukur-syukur tayang yang maku anak pendel anak geraji gawe dewek orang apa-apa ya gue kok gampang lah masalah desain dalam Google ya gue terus gawe nek gue dodol some gue duit rong atau sewu gue bisa yang dodol mas jadi jenengan orang perlu nyewani ruko puluhan juta lu dodol kayak gini rong atau sewu yang dodol yang penting itu sana gerobak nah kayak gerobak ya gue gampangan duit 500 lah jadi gue adul sampai siji ya cukup sampai 2 juta apa kira ya cukup sampai ini bapak nek ya lah ya wis sampai ini bapaknya dilirik gol mending yang pertama aja ngosi jiot utang bank gak usah mumet siji di apa dudur payu melari telepon kok nyicil. Ya wis kayak gue bayar mas mana moga-moga berhasil oh gampang lah calling Huh.
rekasane iki. Usaha be. Wah, tapi ora apa-apa lah. Semangat. Wong sing marai mbek semangat, masa sing diwari ora semangat. Aku nek Mas Didin kok, aku takon masalah kok. Kurang cocok kok. Wis ora apa-apa lah. Ngene Mas Didin be disit, muka ginang umah apa ginang ndi. Ya kae wong enang kana. Beneran batu hati rasani jan mesti duh panjang umur kae wong jan. Lho. Kowe yo ngendut panas-panas kok. Kae urut panci lah. Oh, ya sing ngene iki, ngau disit panas-panas. Iya. Derekan apa? Iya ki lah urut panci. Deneng panjine. Ya sing arep dodol engko insyaallah Pak iya siap dodol ngesuk. Ya wis bener ge, panci ukuran 36 ge. Tuku nang ndi? Ana iki lah pasar. Nang pasar? Iya. Pira ge? Murah lah, 20.000. Lebih sending. Oh. Jenu tuku second apa, Bro? Dari iya lah, wala kecil tampak lah ya, semampune lah. Anu ge, aku wis gawe grobak. Sing ngono ngesuk some. Iya. Tapi ceraku ya mbok nang kono kurang kepriwe kowe. Dejel dicek nang omah iki lho, apa kurang gede apa kurang cilik apa gede nang kepriwe. Intine di review kekurangannya ya, apa, ya, terus ya. Ukurannya pira cocok apa ora iku ya. Iya. Niate ki nggono motor apa nggono pit? Nang pit niate. Oh, pit. Iya. Iya bener apa-apa lah. Jenenge truk kang pit kok kang motor terus sewa ruko kan mbok dere sapa iku. Ini mana bisa nih Mak? Manis ayo bareng ya. Ya. Pak grobak ya Pak. Oke sih lumayan ya. Pak, lagi grobak ya Pak. Oh. Kepriwe cara rika Pak? Mungkin menurut bentuk ukuran gimana gitu coba. Ya sih apik ki ya. Ya tuku second juga. Iya. Ya bener apa jenenge. Kang nol ya sing penting murahan dhisik lah. Terus itu di some ya. Sudah dong. Pancen nunggu some ya. Betul. Tapi ke gimana gimana? Anak kurang sepedil mas. Apa-apa? Tempat ini mana juga gede. Kayak ini benar tempat dia nek. Iya sih. Tempat dia ini kayaknya nyenggol kia marah saya mau. Wadah kia ini meleot mas. Oh, berarti gerobak gasing kecil. Kenapa panjangnya sih gede? Panjangnya sih gede. Oh, berarti putri tubuhnya ukur kecil. Iya. Oke, nganggo arang ya mas? Iya nganggo arang. Iya nganggo arang, jenengan ke arangnya milih karang sing kayu atos. Terus seluruh ke dinggo ke dipedisit. Jadi engko sile apik orang mati nang tengah-tengah perjalanan. Ya. Terus engko sekali-kali misalnya lagi dodol, ke diintip ya mas. Oh, bikin cukup, angger kurang ditambahi kayak gitu. Artinya maksudnya kalian apaan sih masalah ini? Ya panci, terus lian-liannya ya oke lah wis apik. Ini berarti untuk panci mani berarti ya? Ya orang usah orang apa kok gini ya, diciliki mani gue laptop tapi diciliki orang apa-apa. Maksudnya mau jenengan gini mpleot ya. Siap. Tapi kayak bagusnya grobek gue somnya terutama untuk sepeda atau pit kayak tapi kayak ukuran girasi ini mungkin panjangnya, dawane, lebare, apa dure, ya gue ya. Bisa dijelaskan mungkin ya. Ya wis mas, ya ben keden gila ya. Ben gue pelajaran aku, karo kantak-kantaknya aku sih ngarep pada-pada belajar. Ya, tuh. Ya tak perinci sisan. Pertama, ya dawane ya, ngukur, ya nyunggah bawa meteran sisan. Ya. Di sore ya tempat gue dudukan kayak
dudukan boncengan dengan kita. Oh, sini aja. Boncengan di nangkep pemirsa. Ah, bisa sudah kenal ya. Hitung senti, ya. Hitung senti. Hitung senti. Oh, salah. Oh, iya, lu. Ukuran lu gitu. Salah. Iya. Lu kamu dulu. Songolas lah. Iya. Songolas. 19 cm. Nah, iya, Nek. 38. Hah? Dawane mengana 38 pas. Tukang ukur yang ngawur gitu. Sewidak. Sewidak itu, sewidak itu, sewidak itu 67 cm. Oh, panjangnya apa ya? Iya, panjangnya. Apa lebarnya kayak gini? Lebar. Panjang. Ya? Berarti panjang. Terus lebarnya lebarnya. Lebarnya ya, terukur ya. Lebarnya. Sewidak. Sewidak. Masa sewidak? Mungkin ya sewidak itu panjang. 40, 40. Seket. Seket. Iya. Berarti panjangnya 67, lebarnya seket. Terus lebar singgo dudukan apa boncengan pit kira mau? Songolas. Songolas lah, 20 gak apa-apa. Iya. Terus tingginya ya? Terus dure, dure. 40 dure 40 tukang ukure, aduh ya Allah ya gak beda 10 orang itu telur puluh patang puluh patang puluh bener ya. Jadi dure patang puluh lebarnya mengenai patang puluh dawannya mengenai sewidak pitu. Sewidak pitu ya wis oke okay. Ini juga 2 meter ya kameramen sini. Ya, nganggo tungku areng, tungku tanah ya. Ya diameternya pitulikur, pitulikur senti diameter areng ya. Kita nganggo toples so nice ya. Jadi sekali gue tok lah garisnya digeletak na gerobak pit ya, gerobak pit. Ya wis, oke. Okay. Ya, pasti tok ya. Pasti nyong. Nek bisa ki pancine aja geden ya. Iya, aja geden. Sing wis terlanjur dienggo baen, kene sing golek sing cilik. Ya. Padahal ya kan lah ya intine ki isine tek review sisan ya. Ki sendok nusuk, nusuk somene. Ki sendok sambel, ki peso potong. Ki juga fungsinya sama peso potong. Oke, terima kasih Mas Didin. Insya Allah esok mulai usaha, semoga lancar, berkah, sukses. Oke mas, semangat ya, kayak bebel lah, apa-apa sih penting niat. Oke ya, teman-teman semua subscriber aku, terima kasih atas dukungannya. Untuk hari ini sudah tembus 1010 subscriber. Terima kasih atas doanya. Semoga channel ini menjadi channel yang bermanfaat buat kalian. Doakan kami agar kami bisa membantu kalian melalui topik-topik kuliner yang bermanfaat tentunya. Ilmunya bermanfaat, ilmunya real, bisa dipraktekan, Anda bisa berjualan dengan baik. Kalian berhasil, saya ikut senang seperti itu. Oke, buat teman-teman ingat, modalnya jangan modal riba. Oke, karena riba itu Al-Baqarah 276, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan kami di part berikutnya. Sip.